Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin Nabi wa alihi tahirin wa sahabati ajma'in. Al-Wahdah al-Ula. Unit yang pertama. Ad-Darsus Tsani. Pelajaran yang kedua. Al-Lisan. Lidah. Al-Kalimat al-Jadidah. Kosa kata baru. La mayalumu. Mencela. Awduha yuwaddihu. Menjelaskan. Mulukun. Para raja. Afsahu. Yang paling fasih. Azza ya'izzu. Mulia atau jarang, jalla yajillu, mulia, hukamun, pemerintah, bayanun, penjelasan, aswa'u, yang paling buruk, sakhiro yaskhiru, meremehkan, zakiyun, cerdas, al-hiqat, dengki, jana yajni, memanen, khadimun, pembantu, hikmatun, hikmah. Qala Al-Hasan Ibn Ali, pernah suatu kali Al-Hasan Ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhu berkata, waqat lamahun nas. Waktu itu para manusia mencelanya. Li'annahu katsirus sum. Karena banyak diam. Anni wajadtu lisani saifan. Maka beliau berkata, saya menjumpai lidah saya ini seperti pedang. In takallamtu fi ghairi faidatin qatalani. Kalau saya berbicara tanpa faidah, dia membunuhku. Wa qala ba'dun nas li Abdul Aziz Ibn Marwan. Beberapa manusia pernah berkata kepada Abdul Aziz Ibn Marwan rahimahullah, anta min afsahin nas. Kamu itu yang paling fasih lisanan. Wa awdahu bayanan, dan yang paling jelas kalau memberi penjelasan. Fa idza sa'idtal mimbar, kalau kamu naik mimbar, takalaman qalilan. Kamu bicaranya sedikit. Falimaza? Mengapa? Qal, maka dia berkata, li'anni akhsha min rabbi, karena saya itu takut kepada Rabbku, kepada Tuhanku azza wa jalla, yang maha agung, yang maha mulia. An amuran nas, kalau aku perintahkan manusia bisyai'in, terhadap suatu hal, wa ana la af'aluhu, sementara aku sendiri tidak melakukannya. Au anhahum an syai'in, atau aku melarang dari manusia melakukan suatu, wa ana af'aluhu, kemudian aku melakukan. Waqat talaba ahadul hukam. Pernah suatu kali seorang pemimpin fi zamanil qadim, pada zaman dahulu, min khadimihi, dia meminta dari salah satu pembantunya, an yashtari lahu ahsana ma fi syah, membelikannya kambing yang terbaik, liyu'iddahu ta'aman, untuk dia hidangkan sebagai makanan, liyuduyufihi, kepada tamu-tamunya alladzina da'ahum, yang dia undang lil goda, untuk makan siang, ma'ahu. Wa kana al-khadim, sementara sang pembantu zakian, cerdas, masyhuran, dan masyhur bil hikmah, dengan hikmah. Fastaro lahum lisanan, maka dia membeli untuk tamu-tamunya tanduk tersebut lidah. Walamma sa'alul hakim, maka ketika sang pemimpin tadi bertanya kepadanya, ansababi zalika, mengapa kau beli lidah? Qala, dia berkata, li'anna lisana miftahul hikmah, karena lidah itu adalah kunci hikmah, wa miftahul ilm, dan juga kunci ilm. Faqala lahu uriduka idzan an tashtariya li aswa ma fi syah wa akbahu. Maka kemudian si pemimpin tadi mengatakan, kalau begitu beli yang paling buruk ya dari kambing, bagian kambing, dan yang paling jelek. Fastarallahu lisanan aidon, tapi sang pembantu tadi membelikan juga lisan, lidah. Fata'ajjaba al-hakim, maka lagi-lagi si pemimpin tadi heran. Wa dhanna anna al-khadima yaskharu minhu, dia merasa si pembantu ini meremehkannya. Fasa'alahu an sabdal, terus dia bertanya, kenapa kau beli lidah lagi? Faqala, maka dia berkata, li'anna lisana aslul fasad, merupakan lidah itu sumber kerusakan, wa asul syar, sumber kejelekan, wa sababul hiqat, dan sebab kedengkian, wa sababul harbi bainal mulk, dan sebab pertengkaran di antara para raja. Fal lisanu in ista'malahu insan, lisan itu kalau dipergunakan dengan baik maka akan dia memanen kebaikan. Kalau wa in ista'malahu fi syar jana minhu syar, maka kalau digunakan jelek maka dapat hasil yang jelek juga. Wabillahi taufiq.